Oke, Assalamualaikum dan selamat malam bersama saya Rosli bin Abdul Syukur. Oke, pada kali ini saya ingin membuat tutorial berkaitan dengan OBS, satu software ataupun aplikasi untuk print screen kita punya komputer ataupun dan kita punya webcam dalam satu satu video. Okey, mengapa kita perlu belajar adalah untuk kita gunakan untuk mengajar orang buat tutorial. So kita tunjuk di paparan komputer desktop, and then dekat bawah tu ada satu kita punya video lah. Okey, so kita interact dengan video webcam tersebut lah. Okey, so dia punya step seterusnya. Okey, saksikan video yang net video untuk melihat cara tutorial OBS. Sekian. Okey, kembali dengan OBS application, aplikasi OBS. Okey, mula-mula buka pergi ke Google. Okey. Okay, type OBS download. Okay, OBS download. Okay, you pilihlah Windows, Apple. Ini tiga jenis lah. Okay, and then download installer lah. Okay, bila selesai download. Okay. Okay, bila selesai download, you pergi dekat, you klik dekat OBS, dia keluar kat sini. So, klik and then dia akan display macam ni lah. Okay, display macam ni. Okay, okay, ini dah ada tiga paparan lah. Okay, satu, scene, source dan control. Ini untuk start recording lah. Okay, okay, kita try scene satu. Ini yang saya punya scene. Okay, kita try scene 2. Okay, scene 2. Okay, bila you nak capture ataupun you nak screen, you nak record you punya display, you guna klik display capture. Okay, contoh. Nampak? Okay, cuba you alihkan ke sini lah. Okay, you alih screen. Nampak? Okay, dia dah record screen yang belakang tu. Okay, dari record screen yang belakang tu. Okey, dalam screen capture ni you nak, okey, you nak screen capture, you nak masukkan webcam you. Mudah aja. You kena video capture device. Device maksudnya webcam you lah. Okey. Okay, klik kat situ. So you pilih output. Output ni mana FaceTime kamera ni webcam lah. Okey, dia akan nyala lah kat situ, okey. Okey, ini dia punya contoh dia lah. Okey. So bila you klik okey, so dia akan keluar macam tu. Kalau you nak kecilkan, you tarik lah. Okey, so that why ada dua screen lah. Satu screen webcam, satu lagi desktop punya screen lah. Okey, nampak? Okey, nampak lah. Okey, simple saja ni. Tapi saya belajar satu hari juga, ini hari. Saya study, so malam baru saya dapat lah dia punya OBS how to do lah. Okey, ada apa-apa berkaitan dengan OBS boleh contact saya untuk bantuan. Okey, ini penting untuk gamer ataupun untuk lecturer, tutorial untuk guru mengajar matematik ke ataupun nak ajar di web ke di internet. So easy ya, mudah. Sekian, terima kasih daripada Rosli GTB. Okay, if video ni bermanfaat, please subscribe. Thank you.